biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Assalamualaikum semuanya and welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Fira-Fira si Bunda Gaming, guys. Dan bersama Akila si anak gaming. Bayi gaming, mana bayi gaming? Bayi gaming, hai gitu. Hai, dadah. Yeh, ngomong atuh. Aku. Mana ngomong? Malu dia, guys. Hari ini kita mau review skin Min Sitar ya, yang Starlight member. Nih, di sebelah aku sebenarnya ada si bocil sih, guys. Enaknya sih harusnya pakai facecam ya, terus main sama bocil nih. Wah, bocil udah lumayan gede nih. Jadi kita bisa review bareng neneng bocil. Wow, nih kita pakai buff dulu. Jadi aku malas banget sama bulan ini ya, karena skinnya yang muncul, yang keluar tuh ya buffnya diambil. Nyebelin. Ya, lanjut lagi ya. Aku malas nih sama yang bulan ini skin-skin yang keluar, karena ya apa sih, nggak asik aja gitu yang keluar tuh. Min Sitar, Balmond, Faramis, sama apa ya, nggak tahu lagi deh. Udah hari kayak inaun gitu ya si skinnya teh, nggak excited gitu jadinya, tidak menunggu. Mana, aduh, ini ada notif ya, jadi kayak malas nge-review. Heh, sia tusuk aku. Sia mati haritnya. Okay. Akila suka sama Tarto? Akila suka Tarto? Suka Tarto enggak? Tidak. No. Ide malu banget. Si nenek. Ya. Apa sih? Malu banget dia mau ngomong. Tuh. Iya, habis. Nggak ada lagi. Dimakan roti. Ini ya. Kalian percaya nggak sih kalau aku yang main Min Sitar kayak gini? Kayak kalau aku gak jago. Tah, ini mati. Iya, mau apa? Ekyom. Tangannya kotor. Lagi habis, nggak ada. Mau apa, Dek? Bentar ya, guys. Aduh, emang susah nih, emang susah ya kalau buat konten kabari sama bocil kayak gini jadinya. Ini tuh skin Starlight ya. Bagusan yang kemarin gak sih Starlight-nya daripada yang sekarang? Ya, kata-kata itulah review dari aku ya untuk skin Starlight sekarang. Menurut aku kurang bagus, kurang oke. Jadi ya nilainya, rate-nya menurut aku dari 1 sampai 10 rate-nya 7 lah. 7 karena kurang nendang. Karena aku juga suka hero-nya. Terus aku bukan hero fighter. Ya Allah, sangat-sangat ini ya, subjektif. Subjektif apa objektif ya namanya kok gitu. Ya enggak tahu lah. Pokoknya ya gitulah, kalian nontonin review. Kena ketika ditanya. Tut. Apa tuh? Nangis. Tut. Oke, mati. Ya dari tadi aku di KS mulu. Sian nih si siapa? Atlas. Uranus, kok Atlas sih, ya Allah. Kayak sudah kemana nih? Kemana saja diriku? Mati Hanzo, nice. Mana sih Kadita? Oh itu Kadita. Kadita. Tusuk Kadita, tusuk. Ih, gak dapet tuh. Tusuk Kadita. Yeah. Ya, KE sama itu Uranus. Tapi ini bakal jadi fast game sih. Aku nge-reviewnya, kena lagi kan. Karena ya udah gitu, cepet banget ini mah. Easy peasy, guys. Kenapa bisa easy peasy? Aku mainnya di klasik, terus tier aku masih epic, guys. Tier aku masih epic. Epicers. Dan kena. Darahnya tebel juga, guys. Wah, di KS lagi sama Angela emang ya. Aduh, teman-teman tim ini sangat-sangat menginginkan. Sut. Ya. Hanzo-nya.
pokoknya skin ini bagus. Enggak, skin ini biasa aja. Terus ya aku kurang excited. Jadi kalau kalian nonton sampai main ke sini, lihat aja gameplaynya ya. Gameplay aku ya lumayan GG gitu, pakai Minsitar. Kenapa sih bisa GG? Coba kalian tanya. Coba kalian pikir. Aku kenapa bisa GG main fighter? Pasti ada udang di balik batu ya. Ada udang di balik batu. Pasti ada penjoki di antara kita. Iya gak guys? Iya gak guys? Iya. Oh iya. Oke. Ketahuan gak sih? Enggak ketang. Enggak, di samping aku ini ada coach ya guys ya. Jadi kita nih mainnya jago gitu. Karena diarahin sama coach. Coachnya nih ngarahinnya pakai ini, sensor jarak jauh guys. Ampun deh. Ini menang gak ya? Ini menang gak sih? Menang sih, kelihatannya menang sih. Soalnya tower kita masih utuh parah nih. Iya. Tower kita masih utuh parah nih guys. Nih, Beatrix aja dah. Waduh, Laylanya di eliminasi guys. Let's go. Kenapa sih Angela gak pernah mau masuk aku? Heran deh dasar. User Angela. Pelaku juga user Angela ya. Sit. Ayo Kimi, tembak terus Kimi. Kita akhiri saja penderitaan ini Kimi. Ayo tembak Kimi. Mantap. Tembak terus Kimi. Kimi. Kimi Hime kemana sekarang guys? Apa kabar? Aku sudah tidak pernah lihat Kimi Hime lagi. Seperti kalian juga ya, sudah tidak pernah melihat aku. Udahlah ya, tapi jadi ke Kimi Hime gitu. Udah kayak mulai udah abis topik obrolan, jadi kayak bingung gitu mau ngapain ya guys ya. Ya nggak tahu lah sampai 7 menit ke depan. Udah lord aja yuk, let's go. Pada kita bengong ya, ini nggak berakhir, kita lord aja lah biar cepet. Ah, tapi hebat banget loh, aku belum mati guys. Lihat KD aku 6-0-11. Oh my god, gila men. Aku sangat jago, men. Tuh. Ini aja tuh, wah, si Betis tuh harusnya. Yuh, mantap. Ih, apa sih Angela nih? KS mulu ya? Emang aja, kenapa ya user Angela? Hobi banget KS ya? Aku juga KS dulu. Sering KS. Ternyata, ya, piala mengakui kekalahan. Oh, menyerah semudah itu, bung. Easy peasy banget dah ini gamenya. Yaudah pokoknya ini review skin Minsitar ya. Semoga kalian yang suka, jangan lupa untuk like, share, and comment. Komen apa aja lah yang random atau gak tau lah, pokoknya mah komen biar rame ya. Dadah.